Jajaran Reserse Kriminal Polres Sleman bongkar pencurian kendaraan lintas provinsi dalam operasi Curanmor Progo 2017. Dari hasil operasi, petugas berhasil menangkap pelaku dan penanda, serta mengamankan barang bukti puluhan kendaraan bermotor berbagai jenis. Polres Sleman Yogyakarta gelar operasi Curanmor Progo 2017. Operasi berlangsung selama 14 hari, mulai dari 10 hingga 23 Oktober. Hasilnya petugas bekuk 11 pelaku pencurian dan amankan 27 kendaraan roda 2 berbagai jenis. Modus para pelaku dengan berbagai macam cara. Mulai dari mencongkel, menggunakan kunci letter T, gendam, hingga memanfaatkan kelengahan pemilik motor yang meninggalkan kunci pada kendaraan. Salah satu pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan modus gendam. Ia berpura-pura menanyakan alamat dan kemudian memberikan sesuatu kepada korban. Saat korbannya lengah, pelaku kemudian melarikan sepeda motornya. Pelaku biasanya menjual barang curiannya ke penadah di daerah Pati, Jawa Tengah dan Indramayu, Jawa Barat dengan harga 3 jutaan. Ada cimatnya? Ada cimatnya. Apa cimatnya? Cimatnya cuma uang Malaysia, Pak. Uang Arab. Uang Arab? Uang Arab, Pak. Oh, dikasih itu, si korban. Terus? Katanya untuk apa katanya? Yang tahu sebelah sini. Terus lengah, ya? Lengah terus kendaraan kamu bawa. Kasus pencurian sepeda motor cenderung berubah. Kini para pelaku beroperasi dengan memanfaatkan kunci yang tertinggal pada sepeda motor. Kalau dulu mereka menggunakan kunci T ataupun juga merusak rumah kemudian mengambil barang, tapi ini sekarang sistemnya mereka sambil jalan kadang-kadang melihat ada kendaraan di pinggir jalan yang tertinggal kunci motornya itu diambil. Juga kemarin kita ada beberapa kasus yang terjadi di rumah. Satu rumah itu bisa 3 sekaligus hilang. Sama, karena kuncinya ditinggal dalam kendaraan semua. Sampai saat ini petugas masih melakukan pengembangan terkait kasus ini. Sementara para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sigit Pamukas melaporkan untuk Net.